Pers KPK News. Saluran informasi lintas Indonesia. BBP PKS Padang menindaklanjuti respon kasus dari Kemensos. Pers KPK News Mandailing Natal. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang merespon instruksi dari Kemensos terkait temuan atau kasus yang menimpa warga Desa Janji Matogu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Bapak Jepril Tambunan. Tim BBP PKS langsung memonitoring ke Desa Janji Matogu guna mengecek kebenaran di tempat kejadian perkara, TKP, atas laporan dan temuan masyarakat di lapangan. Hasil survei yang dilakukan tim BBP PKS Padang membenarkan kejadian tersebut. Tim BBP PKS langsung merespon dan memberikan bantuan sembako juga kebutuhan rumah tangga. Di waktu yang sama, tim Pers KPK News mengkonfirmasi tim BBP PKS. Beliau menyampaikan akan menindaklanjuti kasus yang menimpa Bapak Jepril Tambunan, dan akan membawa Bapak Jepril ke Rumah Sakit Padang guna memberi bantuan pengobatan kaki Bapak Jepril Tambunan pasca kecelakaan 4 tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Saya Icuk Sugiarto, reporter Pers KPK News dari Desa Janji Matogu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, melaporkan. Nah, terima Pak kena tu Medan. Itu Padang. Ganteng. Oh, ganteng ya Pak. Nah, ini besar juga sini, takut nanti Bapak. Kalau ini enggak. Disuruh gendut lagi berarti. Karena saya lihat ibu pakai celana, jadi saya enggak apa-apa. Belum. Pakai oleh. Karena seru Pak Hanik. Pakai mana tulang? Sebenarnya Bu. Bu, kunjungan ibu ke desa kami dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka menindaklanjuti respon kasus yang kami terima dari kementerian terkait dengan ada pengaduan masyarakat bahwa ini ada warga di Desa Janji Matogu, Kecamatan Bukit Malintang, yang membutuhkan bantuan. Apa? Jadi Bu, tanggapan dari orang ibu atau dari Kemensos terkait kasus si Bapak ini sampai di mana, Bu? Ya kita harus tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk dalam dalam waktu yang singkat yang dibutuhkan, ini tadi saya wawancara dengan ibu, ibu pernah nggak makan. Ibu malu mengakuinya ya, berarti pernah nggak makan. Dengan sendirinya dia butuh makan dong. Orang Islam aja nggak mungkin puasa tiap hari, ya kan? Jadi ini hanya kita. Tadi ibu nggak malu ngakui. Nah itu, jadi itu yang saya tangkap. Berarti ibu harus dengan keluarga mau makan, mau minta gimana ini? Bapak nggak bisa gerak. Yeah. Itu kan malam-malam bapaknya nangis kesakitan ya. Jadi ini ada telur, ada juga nutrisi. Tadi kita mau beli madu, nggak ada madunya, ya udah nanti ibu bisa bikin bubur kacang hijau juga nutrisi. Ada roti, cuma kita kan nggak dibenarkan tuh beli gula. Jadi Bu, izin Bu, terkait penyakit Pak Jepriel dan kondisi rumahnya sampai di mana Bu, tanggapan orang dari ibu dari Kemensos? Kita kan menindaklanjuti kalau terkait dengan kondisi Pak Jepriel, gimana dengan pendapat tim medis, para medis, kita besok bawa Pak ini ke puskesmas. Kita nggak bisa memastikan, oh ini harus operasi, itu bukan wewenang kita. Itu wewenang dari para medis. Terkait apa Bu? Rumah? Nah rumah ini ada pendamping PKH kita. Kalau untuk rumah Bapak Jepril ini masih diproses. Soalnya dibilang proses, ini kan Bapak Jepril ini mau perobatan dulu, perobatan dulu, selesai itu baru kita proses mengenai tentang rumahnya ini. Kira-kira prosesnya lambat atau gimana Pak? Nggak, bisa kita tentukan, itu kan harusnya dari ada tim medis. Gitu. Dapat dulu apa dari tim medis, gimana cepatnya sembuh kakinya Bapak ini, baru kita urus yang lain. Terima kasih ada Pak. Prioritas, skala prioritas gitu Pak. Sekarang ini kan kita bangun beresin rumahnya Pak. Bapak ini nangis-nangis tengah malam kesakitan. Iya kan? Untuk apa rumah bagus kalau semalam kesakitan gitu kan? Ya Pak.
Izin, kebetulan ini ada Pak Kadesnya juga menghadiri apa ini penyerahan bantuan. Gimana tanggapan Pak Kades tentang kunjungan dari Ibu dan inilah tim dari Kemensos? Kalau kami dari pemerintahan Desa Janji Matobu sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang datang dari Kemensos, langsung cepat dan tepat untuk menanggapi pengaduan kami untuk memberikan bantuan kepada Bapak Jep Tambunan. Harapan Bapak untuk Pak Jepri Tambunan apa aja Pak yang bisa dibantu? Dari pemerintahan Desa Janji Matobu, kami selalu berharap Bapak sama Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.